Jangan lupa pemirsa, saksikan terus Indonesian Idol Spectacular Show hanya di RCTI jam 9 malam setiap hari Senin. Dan juga happy birthday buat Kazim, semoga bisa tumbuh besar menjadi anak kebanggaan Papa Rifki dan juga Mama Bibi. Terus tadi ini ada Reza Surya yang sempat jadi cibiran netizen karena katanya ini memanfaatkan nama besar Ria Ricis. Tapi kan emang Ria Ricis itu adalah sosok yang menginspirasi gak sih pemirsa? Jadi selama gak merugikan siapapun, it's okay-okay aja kan? Oke pemirsa, happy morning, semangat pagi. Dan hari ini bersama saya, Maria Andromeda, yang akan mengupdate berita-berita selebriti paling hot pastinya hanya di GoSpot. Coming up next, ada Ustadz Somet dan juga istrinya April Jasmine yang main-main ke lokasi syuting sinetron Ikatan Cinta. Gimana sih keseruannya? Berita selengkapnya after this break, tetap di GoSpot. Masih di GoSpot pemirsa. Jadi pemirsa tahu kan kalau kemarin pas tahun baru RCTI ini menayangkan sinetron Ikatan Cinta selama 3,5 jam. Itu lama banget gak sih pemirsa? Dan pastinya para pemirsa ini juga punya adegan favorit gak sih? Kira-kira apa nih adegan favorit para pemirsa? Dan juga gimana keseruan Ustadz Somet dan juga April Jasmine yang main-main ke lokasi syuting sinetron Ikatan Cinta untuk ketemu sama Andin dan juga Al? Simak jawabannya sesaat lagi. Jangan lupa pemirsa, saksikan tayangan animasi Bima S setiap hari Minggu jam 10 pagi. Dan jangan lupa saksikan terus GoSpot setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6.15 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Saya Maria Andromeda, pamit dulu. Have a good day, stay healthy, stay safe and bye-bye.